Halo bosku, sekarang kita lagi ada di DCA Cinere dan kita akan coba untuk review mobil-mobil yang ada di sini. Tentunya juga dengan ditemani oleh Rifan. Bang, siapa bang? Saya dengan Rifan. Bang Rifan, ya. Kita akan coba untuk review mobil-mobil yang ada di DCA Cinere. Oke, siap bang? Siap. Kita mulai dari apa dulu bang? Kita mulai dari mobil pickup dulu ya. Kita mulai dari mobil pick up carry ya bang ya. Oke bang, kira-kira apa aja nih bang yang kita mau coba untuk bahas bang dari mobil ini bang? Yang ada sekarang ini di depan kita itu pick up standar. Oke. Tapi sorry, yang kita review sekarang ini non ACPS. Oke. Ya, yang kita review sekarang ini non ACPS. Non ACPS ya. Jadi berarti tidak ada AC, tidak ada power steering. Oke. Jadi buat bosku nih bisa ada dua pilihan ya. Iya betul. Ada yang ACPS, ada yang non ACPS. Nah, yang sekarang akan kita bahas ini adalah yang non ACPS. Oke, mungkin kita lihat dalamnya kali bang. Ayo boleh. Oke, kita lihat dalamnya. Oke bang, sekarang tadi kita udah review interiornya bang ya. Iya. Yeah. Terus kita akan coba untuk review baknya nih bang ya. Boleh. Belakang ini. Ini mobil ini biasanya siapa yang pakai sih bang? Kalau untuk pickup ini biasanya segmen penjualannya itu kita untuk pengusaha-pengusaha ya. Pengusaha. Pengusaha okay. Ya. Contohnya seperti rongsok. Oke. Okay, ya. Pemilik toko gitu bang ya. Toko. Atau nggak pembawa sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Atau okay. Ikan lah. Ya, pedagang ya, pedagang betul. Yang bisa muat muat barang di belakang ya. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau misalkan gue mau beli ini bang, kira-kira ini kapasitasnya berapa ya bang ya? Muat untuk ya? Kapasitas pickup standar ini itu sampai dengan 1 ton. 1 ton. Yeah. Jadi buat bosku yang mau cari mobil untuk angkut-angkut barang dengan kapasitas 1 ton, betul. Ini cocok banget. Tadi juga kita udah review juga interiornya udah kece banget gitu kan, cocok banget buat pengusaha ya bang ya. Oke bang, terus kalau misalkan mau isi bahan bakarnya pakai apa ini bang? Kita masih bisa pakai Pertalite ya. Pertalite, oke. Okay. Itu sangat-sangat irit lah, cocok buat pengusaha-pengusaha kecil. Cocok buat pengusaha, Pertalite dan juga Oh iritnya dapat loh bang? Irit juga ya, irit. Ya. Irit juga. Dan juga ramah di kantong ya. Betul. Tentu. Kalau udah pasti irit, udah pasti ramah di kantong. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau gua mau bungkus sih, Bang. Iya. Berapa harganya nih, Bang? Ini. Iya. Ini harga mulai dari 161.200. Okay. Ini untuk area Jabodetabek ya. Oh, untuk sih. Area Jabodetabek harganya di 161 161 600. Iya. 600.000 rupiah. Oke. Okay. Kan kalau misalkan gua pengen kredit nih, Bang, bisa enggak, Bang? Oh, boleh. Bisa boleh. Banget ya? Bisa banget. Kira-kira dapat berapa nih bang kalau gua kredit bang? Kita bisa kredit itu mulai dari 15%, 25%. Tapi okay. Spesial, untuk hari ini spesial price, kita ada untuk DP di angka 8 juta loh. Oke, okay, jadi buat bosku yang mau bungkus mobil ini, DP-nya murah banget. Cuma 8 juta. Wah, ini nggak akan bosku dapetin di showroom manapun ini. Cuma di DCA Cinere. Cinere. Jadi bosku yang mau. Oh iya, jangan lupa angsuran pun murah loh. Oh iya. Jamin. Angsurannya murah. Selain DP murah, angsurannya murah. Angsurannya murah oh, banget. Oh, kira-kira berapa, Bang? Angsuran mulai dari 3 juta. 3 juta. Bayangin kita ini dipakai buat bisnis, buat usaha, betul. Ya kan? Buat dapat pemasukan, terus DP angsurannya cuma 3 juta. Angsuran 3 juta, DP 8 juta. Oke, DP 8 juta. Jadi buat bosku, nggak usah nunggu lama-lama, tunggu apa lagi, langsung datang ke DCA Cinere atau hubungi kontak yang ada di deskripsi di video kami. Oke? Oke. Okay? Okay. Gitu bang, okay. Thank you bang buat thank review you. Mobilnya terima hari kasih. Ini. Siap. Bosku, terima kasih juga udah buat nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tetap ikuti YouTube carstore.id untuk ikuti review-review mobil selanjutnya. Betul. Thank you, sampai thank jumpa. You.